Guru yang baik banyak sekali, tapi guru yang terbaik hadir sesuai dengan level pengenalan terhadap diri sendiri saat itu. Salam sejati, Rahayu. Selama ini kita terbiasa mengamati keluar ketimbang mengamati ke dalam, ya. Kita cenderung mencari keluar, menginginkan pemuasan pada berbagai level. Kita lebih mengenali orang yang lebih ini, lebih itu, ketimbang mengenali potensi diri sendiri. Kita terlalu asik melekat di area makro ketimbang mikro. Apapun yang dibaca atau diamati dengan sungguh-sungguh, tentu saja akan dikenali dengan lebih baik, ya. Maka wajar selama ini kita mengenal banyak hal di luar diri kita dengan baik, melebihi pengenalan terhadap diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Kita merasa akrab dengan banyak bacaan atau hal-hal di luar diri, tapi merasa asing terhadap diri sendiri. Maka, jika Anda berada di jalur yang tepat, akan ada satu masa di mana Anda dipertemukan dengan guru yang menempatkan koreksi diri pada poin pertama dalam pengajarannya. Entah itu guru berfisik atau non-fisik. Guru yang baik banyak sekali, tapi guru yang terbaik hadir sesuai dengan level pengenalan terhadap diri sendiri saat itu. Sepertinya memang butuh bercangkir-cangkir kopi dalam perjalanan waktu hanya untuk memahami sebuah pelajaran yang sebenarnya sangat sederhana. Ini hanya sekedar tetesan perenungan. Semoga terinspirasi, ya. Saya Koko Purwo. Salam sejati.